Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah wa la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad rabbi salli salli wa salli amri wa hamdata milisan wa qawli amabad. Ibu-ibu sekalian, sambil menikmati hidangannya, saya ingin menyampaikan bahwa malam hari ini saya merasa berbahagia bisa hadir di tempat ini, bisa bertemu dengan ibu-ibu sekalian. Rasanya ini baru pertama kali saya hadir di sini ya. Ibu-ibu, sudah ada yang pernah bertemu dengan saya sebelumnya? Sudah? Kapan? Di mana? Oh, baiklah, baiklah. Oh, ada yang sudah pernah ikut di sana dulu ya? Baik. Ibu-ibu, perkenalkan nama saya Ahmad Rosadi Lubis, sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Bu Roni. Biasa teman-teman panggilnya Bang Lubis ya. Ibu-ibu boleh panggil saya Bang Lubis juga. Tapi kalau yang senior-senior biasanya nggak apa-apa, panggil Nak Lubis juga nggak apa-apa. Ya Lubis juga. Ya. Saya lahir di Sumatera, di Bali sejak tahun 99. Tadi saya dipanggilnya Ustadz. Mohon maaf ini saya sampaikan bahwa saya bukan Ustadz. Kalau Ustadz pakai kopiah biasanya. Saya masih belajar, masih jauh dari sebutan seorang Ustadz. Aktivitas saya saat ini, ibu-ibu sekalian, saya mengelola klinik psikoterapi di Denpasar yang membantu saudara-saudara kita yang punya masalah psikologis dan psikosomatik. Juga saya aktif menulis buku. Jadi ada dua buku saya yang sudah terbit. Buku tentang pengasuhan anak. Nah, setahun terakhir ini banyak diundang sama ibu-ibu di sekolah-sekolah, juga majelis-majelis taklim juga diminta berbicara tentang mengasuh anak. Ya, beberapa ibu-ibu yang pernah hadir dulu di salah satu seminar pengasuhan anak di Klub Jimbaran berarti sudah pernah bertemu dengan saya. Dan malam hari ini kita mungkin akan berbincang-bincang tentang pengasuhan anak juga. Tapi ngomong-ngomong, saya mau bertanya ini sampai jam berapa biasanya, Bu? Soalnya kalau saya ngomong ini sampai subuh juga oke. Sampai jam berapa kita, Bu? Saya dikasih waktu sampai jam berapa biar saya sesuaikan? Oh. Oke, baik. Saya usahakan jam 9 materi saya sudah selesai. Ibu, saya mau berbincang-bincang tentang satu hal, bahwa saat ini secara mendunia ada yang sedang menjadi kekhawatiran masyarakat sedunia. Banyak penelitian yang dilakukan tentang satu istilah yang disebut 10 tahun yang akan datang, dunia ini akan mengalami satu situasi yang namanya kita memiliki generasi yang hilang. Jadi 10 tahun lagi dunia ini diprediksi akan terjadi satu kondisi yang namanya kita memiliki generasi yang hilang. Apa itu generasi yang hilang? Generasi yang hilang itu adalah anak-anak di 10 tahun yang akan datang itu diprediksi mereka akan menjadi anak-anak yang tidak mengenal diri mereka siapa. Tidak punya identitas. Dan hari ini sudah mulai terlihat indikasinya sebenarnya. Sehingga penting bagi kita untuk memperhatikan, mengamati, dan memastikan bahwa anak-anak kita tidak termasuk di antara itu.
Yang sekarang hadir, siapa yang punya anak usia TK, boleh angkat tangan. Ini punya anak usia TK? Belum TK? Oh, ada yang belum TK. Kalau yang sekarang anaknya usia TK, usia 5-6 tahun, berarti 10 tahun yang akan datang, persislah itu usianya adalah usia anak-anak kita menjadi remaja di saat ini. Usianya berarti anak kita 10 tahun akan datang adalah 16 tahun. Mereka jadi remaja, berarti fase yang dikhawatirkan itulah fase anak kita hari ini. 10 tahun yang akan datang. Kalau anak kita SD, umurnya 9 tahun, 10 tahun, masih masuk di lingkaran itu. 10 tahun yang akan datang, rata-rata nanti berarti usia mereka 20 tahun, 21 tahun. Nah, ini yang dikhawatirkan terjadi kondisi di mana nanti kemungkinan besar anak-anak kita kalau nggak kita siapin, mereka akan mengalami situasi itu. Indikasi hari ini sudah banyak kelihatan. Contoh, saya pernah datang ke salah satu kampus di Denpasar. Ini yang tentang identitas yang tidak jelas. Identitas tidak jelas itu maksudnya gini, fisiknya laki-laki tapi jiwanya perempuan. Ada yang fisiknya perempuan, jiwanya laki-laki. Ini yang terjadi sekarang. Pernah Bu, saya mau ngisi ke sebuah kampus di Denpasar itu. Saya lagi duduk di depan kampus itu, ada mahasiswa dua orang. Laki-laki duduk juga di situ. Pakai gaya-gaya bahasa di sini lah mereka itu. Dia bilang, kek ngapain kek di sini? Ya, ngomongnya kan kakek-kakek gitu kan. Terus juga bilang, Yono, lama banget pacarku gak datang-datang. Jadi ceritanya lagi nunggu pacarnya. Kalau ada laki-laki duduk berdua, dia bilang nunggu pacarnya, yang ada di otak kita yang datang siapa? Cewek kan? Sama, saya juga waktu itu mengira begitu. Tapi tahu Bu yang datang siapa? Yang datang itu seseorang dengan pakaian yang rapi, ganteng, bawa tas ransel, bodinya bagus, six pack tuh perutnya. Kalau saya kan six man. Datang, wah itu pacarku udah datang, aku berangkat dulu ya, kata dia pamitan. Oh, sekarang itu laki-laki suka sama laki-laki gitu banyak, apalagi di Bali. Dan ini bukan hanya mahasiswa, di kalangan anak SD udah mulai kayak gitu-gitu. Ngeri Bu. Anak laki-laki yang tumbuh menjadi apa? Karakternya menjadi keperempuan-perempuanan. Kalau zaman kita dulu nonton ada Sri Mulat, ya ada tokoh namanya Tesi. Ya, Tesi itu kan tentara. Tapi kalau di panggung lagi ngelawak, dia penampilannya pencincinnya banyak. Dia kayak banci. Tapi dia bukan banci, tapi hanya tampil ngelucu pakai gaya banci. Tapi kalau sekarang yang di TV kita lihat, di Facebooker deh apa segala macam, itu bukan pura-pura jadi banci, itu banci beneran. Jadi memang mereka tampilnya begitu. Nah, kita gak usah sebut namanya. Tapi anak-anak kita hari ini tumbuhnya banyak menjadi seperti itu. Kenapa? Ini menjadi kekhawatiran kita dan perlu kita siapin Bu. Yang punya anak laki-laki deh dulu, anak laki-laki dulu aja. Oh banyak kan? Ayo hati-hati anaknya. Bu, saya mau tanya, kenapa peluang ini besar dan kita perlu antisipasi, terutama anak laki-laki kita. Jadi anak laki-laki kita itu, fitrahnya anak laki-laki kan apa? Laki-laki itu apa? Ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa. Jadi dia itu, karakter anak laki-laki itu mestinya punya karakter al-qawwam. Apa itu karakter al-qawwam? Karakter al-qawwam itu yang melekat padanya, kalau yang kita pahami kan al-qawwam itu pemimpin. Ya. Tapi bersama karakter al-qawwam itu, kalau kita punya anak laki-laki, ketika dia tumbuh nanti, dia perlu membawa fitrahnya. Jadi kata Rasulullah, setiap bayi lahir itu adalah dalam keadaan fitrah. Tapi ayah dan ibu mereka lah yang menjadikan mereka menjadi apa? Nasrani, Majusi, atau Yahudi. Ya, artinya mau kayak gimana pun anak kita itu tergantung orang tuanya. Ya. Sehingga Bu, anak-anak kita tadi itu tumbuh
mestinya kita asuh sampai dia nanti dewasa masih sesuai fitrah. Ibu tahu maksudnya fitrah? Sesuai bawaan. Kalau kita beli handphone ya, masih dalam kardus, masih disegel, itu sudah ada softwarenya, software bawaan pabrik, belum didownloadin macam-macam. Ini masih asli. Nah, anak kita itu aslinya juga sudah lengkap dengan semua potensi diberikan Allah. Allah menciptakan kita itu dalam keadaan sebaik-baiknya. Jadi, ketika anak kita ini tumbuh, nanti mau jadi apa tergantung orang tuanya. Mau didownloadin apa di dalam pikiran dan hati anak kita. Tapi persoalannya hari ini, kenapa muncul tadi peristiwa yang kayak gitu? Anak laki-laki yang tidak merasa dia laki-laki. Tidak menyadari fitrahnya sebagai laki-laki. Apa tadi fitrah laki-laki? Pemimpin. Ciri-ciri anak laki-laki, kalau kita punya anak laki-laki, ngecek anak kita. Jiwa kepemimpinannya perlu ada. Kalau belum muncul, kita latih. Yang kedua, laki-laki itu fitrahnya punya kemampuan memotivasi. Ngasih semangat buat dirinya maupun orang lain. Ini fitrahnya laki-laki. Kalau perempuan kan fitrahnya galau-galauan. Ya kan? Boleh kalau perempuan sedih gitu. Aduh, aku sedihnya gimana nih? Bagian laki-laki, ini bahuku. Nah, gitu. Jangan kebalik, ya kan? Jangan sampai laki-lakinya gitu, aku pengen bersandar di sana, di bahu jalan aja sana. Oke. Bu. Apa tadi? Pemimpin punya kemampuan memotivasi, punya kemampuan menggali potensi. Jadi anak laki-laki itu mestinya dididik sesuai fitrahnya, dia bisa menggali potensi. Contoh laki-laki terbaik enggak ada selain Rasulullah. Kemampuan Rasulullah menggali potensi istrinya luar biasa. Jadi istri Rasulullah itu ada dalam riwayat tertentu dikatakan 9, ada yang mengatakan 11. Kenapa istri Rasulullah banyak? Ternyata salah satu hikmahnya, semua istrinya Rasulullah itu mewakili semua karakter wanita yang ada di dunia. Jadi ini nanti bagi laki-laki, kalau mau kayak gimana pun profil istrinya, itu ada di dalam karakter istri-istri Rasulullah. Kelebihannya Rasulullah bisa membimbing istri-istrinya itu mau kayak gimana pun karakternya, tapi dibimbing menjadi, semua diarahkan menjadi lebih baik. Contoh yang paling pencemburu salah satunya Ummul Mukminin Aisyah. Tapi digali potensi itu sama Rasulullah, potensinya yang cemburu tadi bukan lagi dalam hal dunia akhirnya, tapi dalam ibadah dan ketaatan. Dan Ummul Mukminin Aisyah ini sampai disebut oleh para ulama-ulama hadis itu menjadi apa? Ibunya para ulama hadis. Kenapa? Karena kemampuan Aisyah menghafal ribuan hadis, banyak hadis. Ada lagi istri Rasulullah itu yang kemudian dibimbing sama Rasulullah, potensinya keluar apa? Menjadi yang namanya sawamah wa qawamah. Jadi ada istri Rasulullah itu rajin banget puasa, rajin banget sholat. Ada lagi yang menjadi duta sosial, sukanya aktivitas sosial aja. Ada lagi istri Rasulullah itu yang pinter banget menulis. Jadi banyak karya buku-buku dan tulisan. Nah, kayak gitu deh. Kalau potensinya keluar, kalau ngejalanin aktivitas seorang laki-lakinya menjadi tetap sesuai fitrah. Tapi hari ini banyak anak kita gak kayak gitu. Anak laki-laki gak punya kemampuan memotivasi dirinya. Contohnya, ngecek deh. Begitu banyak orang tua yang udah punya anak usia SMP, SMA, itu anaknya untuk bangun sholat aja itu masih susah banget. Ya, kenapa begitu? Karena sejak awal tidak dibiasakan untuk menyadari pentingnya sholat misalnya. Dan terlebih-lebih banyak sekali yang ada di lingkungan kita saat ini, pengasuhan anak itu masih banyak nih para suami, para ayah yang menganggap penanggung jawab pengasuhan anak itu adalah para ibu. Padahal penanggung jawab pendidikan anak sebenarnya yang banyak justru dibahas dalam Al-Quran adalah ayah. Contoh pengasuhan anak yang dilakukan ibu itu cuma Maryam ke Nabi Isa. Selebihnya ayah, Nabi Yakub ke Nabi Yusuf, Ibrahim ke Ismail, Nabi Nuh. Ada orang biasa, Imron, ayahnya Maryam,
ada Luqmanul Hakim, ini semua ayah, contoh-contoh pengasuhan ayah. Dan ketika nanti ditarik lagi ke pemimpinan, berarti ayah, maka gagalnya pendidikan anak di rumah itu sangat tergantung seperti apa ayahnya. Tapi sayangnya kalau kelas-kelas ini banyak yang ikut ibu-ibu. Makanya sering saya kalau membuat kelas itu hadir berpasangan, biar jangan ibu-ibunya aja yang belajar. Karena apa? Penanggung jawab aslinya itu ayah, bukan ibu. Ibu itu kan dikatakan seorang ibu itu adalah madrasah pertama ya bagi anak-anak. Ibu itu madrasah pertama, guru pertama anak-anak. Tapi yang jangan dilupakan adalah ayah itu adalah kepala sekolah pertama buat anak. Bagaimana mungkin ada sebuah sekolah gurunya ngajar dilepas begitu aja, nggak ada yang ngatur kurikulumnya, nggak ada yang bikin apa yang perlu dipelajari, nggak ada yang ngarahkan ini nanti mau kemana. Karena karakter perempuan itu cara kerjanya adalah sebagai pelaksana. Ini karakter otak dan hati perempuan itu kerjanya pelaksana itu. Karena fitrahnya perempuan itu taat, nurut, gitu. Dibimbing, mudah dibimbing gitu. Nah, pembimbingnya laki-laki. Tapi banyak ayah hari ini tidak melakukan peran itu. Mari kita cek. Usia bayi di dalam kandungan kurang lebih 9 bulan 10 hari itu waktunya lebih banyak sama ibunya atau sama ayahnya? Sama ibu kan. Enggak mungkin kan tukeran. Ya, aduh capek ya, bawa dulu. Enggak bisa. Berarti 9 bulan 10 hari udah pasti sama ibunya ya. Nah? Setelah lahir usia 0 hari sampai 2 tahun sama siapa? Ibu. Di Al-Qur'an udah jelas juga kan anjurannya itu memberi ASI eksklusif itu selama 2 tahun. Ibu kan? Oke. Masih sama ibu. Masuk anaknya usia 3 tahun playgroup sampai 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sampai TKA TKB ketemunya gurunya laki-laki atau perempuan? Ayo. Berarti apa? Mulai dari dalam kandungan sampai usia 6 tahun ini ketemunya perempuan. Karena sampai hari ini saya masih jarang menemukan guru-guru TK itu laki-laki. Ya kan? Yang dilihat, didengar, dirasakan oleh anak adalah pengalaman berinteraksi dengan perempuan. Hari-harinya ketemunya perempuan, 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 perempuan. Apakah buruk? Bukan buruk, tapi yang di profilnya enggak lengkap. Sehingga karakter anak nanti ada di otak kita itu namanya ada otak ayah, ada otak ibu. Jadi di anak itu yang tumbuh itu otak ibu. Ciri-ciri otak ibu itu kalau beraktivitas itu dia lebih banyak menggunakan perasaan. Kalau bapak-bapak biasanya pakai logika. Makanya ibu-ibu gitu kan kalau jalan gitu kan sudah agak wah udah lewat. Kenapa? Perasaan di sini, ah itu perasaan. Lo udah lewat. Perasaan di sini, iya sih pakai perasaan soalnya gitu. Ya, jadi sering lewat gitu. Ya gitu. Karena sebagian besar waktunya sampai 6 tahun itu dengan ibu, menjadi berbahaya. Kenapa? Karena usia 0 bu sampai usia 6 tahun inilah yang disebut dengan usia golden moment. Ada yang menyebutnya golden age. Apa itu maksudnya? Usia 0 sampai 6 ini pengalaman dasar bagi anak yang nanti akan dijadikan sistem bekal anak kita ngejalanin hidupnya di seterusnya sampai dewasa. Nah, saya saat menangani kasus-kasus psikoterapi yang datang itu orang dewasa, ketika ditelusuri rata-rata masalah mereka itu awal terjadinya pertama kali itu adalah di usia 0 sampai 6 tahun. Jadi orang tua yang bermasalah di masa dewasanya itu rata-rata masa kecilnya di usia 0 itu mesti ada itu masalahnya di situ. Contoh, saya punya klien dulu bapak-bapak udah punya anak dua. Dia datang, keluhannya apa? Bang Lubis, tolong bantu saya. Saya ini orangnya enggak percaya diri. Oh, enggak percaya diri gimana, Pak? Saya
di tempat kerja saya itu setiap kali saya pengen apa namanya dipromosikan naik jabatan itu selalu ada gangguan di dalam diri saya itu, karena setiap kali mau naik jabatan itu saya harus presentasi, harus menjelaskan sesuatu di depan pimpinan saya, dan setiap kali ada kesempatan itu saya nggak pede. Akhirnya apa? Saya nggak pernah berangkat. Akhirnya saya nggak pernah naik pangkat. Tapi hari ini saya mulai terganggu dengan ini semua. Kenapa? Anak saya makin besar, biayanya makin banyak. Saya nggak bisa kalau gini-gini aja. Berarti saya tetap harus perlu ngikutin jenjang karir saya. Tapi saya harus bagaimana? Sudah? Kita telusurin ya, Bu. Jadi semua orang kalau udah bermasalah, dia bilang gak pede, dia bilang depresi, itu ada polanya. Nggak tiba-tiba datang. Itu ada polanya. Nah, si bapak tadi ini pas dicari, ketemu polanya, tahu nggak? Itu terjadi peristiwa pertama kali yang membuat dia dewasa jadi orang nggak percaya diri. Itu terjadinya saat usianya 5 tahun. Berarti sekolahnya apa? TK. Dia bilang, "Bang, saya ingat ini benar-benar terasa. Saya yakin inilah kejadian." Tahu Bu, dia cerita apa? Dia bilang, "Ini kejadiannya waktu saya di sekolah." Jadi lagi di sekolah TK. Pagi-pagi dikumpulin di kelas, guru saya di depan nanya, "Siapa yang mau nyanyi?" Gak ada yang maju. Sampai akhirnya si guru itu nunjuk saya, "Kamu disebut namanya, ayo nyanyi." Nah saat ditunjuk gitu, ibu-ibu kalau lagi duduk kayak gini tiba-tiba ditunjuk, kaget gak? Disuruh apa namanya, seketika gitu, "Ayo Bu nyanyi." Bingung kan? Aduh nyanyi apa, pasti gitu kan. Sama si anak itu juga gitu, aduh gak ada ide dalam pikirannya, "Aku mau nyanyi apa, aku bingung Bang, aku gak tahu mau nyanyi apa." Udah bingung, kaget. Nah situasinya menjadi parah, kenapa? Karena di sekolah itu, kalau kita bayangin sekolah-sekolah dulu itu ruangan, pasti di sebelah kirinya ada jendela kan? Nah, dan dulu sekolahnya gak kayak sekarang, kalau sekarang kita datang ke sekolah TK itu ada tulisan di depan, "Bunda, terima kasih antar aku sampai di sini," gitu kan? Kalau dulu kan gak ada gitu-gitu. Akhirnya apa? Karena tidak ada tulisan begitu, banyak ibu-ibu itu nganterin anak itu sambil nungguin kan? Anaknya yang belajar, dia yang gregetan biasanya. Ya kan? Anaknya yang menggambar, "Ih gini loh cara gitu." Ibunya yang gemes. Nah itu kejadiannya sama Bu. Jadi dia lagi di kelas, dia lagi bingung. Pas dia bingung itu, dia noleh ke sebelah kiri. Nah, ada jendela tadi di sebelah kiri. Nah di situ ternyata ada ibunya yang lagi nunggu. "Anakku ditunjuk. Anakku nyanyi, anak hebat kan?" Pengennya begitu, pengennya ibunya. Tapi apa yang terjadi? Karena anaknya bingung nggak mau berdiri, mulai tuh mata ibunya mulai melotot. Bu, gerakannya nggak banyak, cuman satu gerakan. Ini berbahaya loh. Satu gerakan yang dilakukan sama ibu itu, tapi menjadikan anaknya setelah dewasa nggak percaya diri dan terhambat kehidupan anaknya gara-gara satu gerakan yang dilakukan sama ibunya. Gerakannya satu tapi diulang-ulang. Dan ditambah satu kata-kata dan diulang-ulang. Satu kata enggak banyak. Tahu apa yang dilakukan sama ibunya? Dia lihat anaknya dari jendela. Acok. Acok. Dia ditunjuk. Itu yang menghantui anaknya sampai dewasa. Gara-gara satu kejadian itu aja. Dia setiap kali si anak ini sampai dewasa dengar kata maju, bingung dia. Nah, akhirnya udah, tapi sekarang udah selesai. Pas abis itu kita terapi beres. Contoh yang kedua lagi. Kalau yang ini bisa dibilang remaja putri lah. Tapi udah bekerja, usianya waktu itu sekitar 21 tahun. Keluhannya sama. "Bang Lubis, saya ini orangnya minderan, saya gak percaya diri." Oke, kenapa? Tahu alasannya apa Bu? Saya tanya, "Kenapa gak percaya diri?" Alasan dia bilang gini, "Iya Bang, karena rambut saya keriting." Dia bilang dia gak percaya diri karena rambutnya keriting. Nah kita ketawa, kenapa? Karena menurut kita rambut keriting gak masalah ya gak?
tapi menurut si perempuan ini itu masalah buat dia. Padahal banyak orang rambut lurus pengen dikeriting ya. Dia rambutnya keriting, stres dia, nggak percaya diri. Tahu bu, kenapa dia jadi kayak gitu? Kita urut lagi nih, pelajarin lagi polanya, dicari lagi. Ketemunya kapan? Saat usianya 6 tahun. Ini usia 0 sampai 6 ini bahaya ini. Kalau sampai punya pengalaman gak bagus. Tahu apa yang terjadi? Pelakunya siapa? Ibu kandungnya sendiri. Jadi bu, dia punya kakak dan adik. Kakak-kakaknya rambutnya gak ada yang keriting. Adiknya gak ada yang keriting, cuma dia tok yang keriting. Makanya abis itu ibunya pas lagi ngumpul keluarga kayak gini rame-rame, ibunya bilang, eh kriwul. Anaknya sopo, panikin. Itu digituin. Itu si anak hancur hatinya. Maka kalau hari ini kita ngomong tentang pembulian, jadi tadi itu pembuli pertama adalah ibu kandungnya sendiri. Jadi bukan di sekolah, hancur mental anak bukan di sekolah tapi di rumah sendiri. Ini contoh bu. Tapi tidak sedikit ibu-ibu sebenarnya itu melakukan hal yang mirip-mirip dengan itu. Maksudnya ketika anak ini banyak dengan ibunya, peluang terjadi yang kayak gini-gini besar. Akhirnya banyak anak yang tumbuh ketika dewasa bermasalah. Benar. Sehingga hadirnya tadi seorang ayah itu penting. Sebelum nanti biasanya nih orang tua mulai berkeluh kesah ketika muncul gini nanti. Bang Bis, anak saya itu malas ke sekolah. Anak saya enggak konsentrasi belajar. Anak saya kecanduan main game. Anak saya itu sekarang ngerokok. Kalau dinasihati ngelawan. Anak saya suka bohong, suka mencuri. Rata-rata kebanyakan keluhan orang tua itu di situ. Sekarang saya kasih tahu. Ketika kita melihat anak kita tadi itu, kita sebut namanya apa? Anak bermasalah. Betul? Tapi tahukah kita anak-anak menjadi begitu karena siapa? Maka ada istilah, ibu-ibu sekalian, ada istilah namanya lapar ayah. Anak-anak jadi gak semangat belajar. Dan tadi semua yang saya sebutin itu, penyebabnya cuma satu, lapar ayah. Wah, ada istilah baru ya, lapar ayah ya. Apa itu lapar ayah? Lapar ayah ini adalah si anak itu masih hidup ayahnya, tapi dia sudah menjadi yatim piatu ketika orang tuanya masih hidup. Maksudnya apa? Ayahnya itu hadir di rumah, fisiknya ada, tapi nggak hadir di hati anaknya. Karena apa? Ayahnya berpendapat yang penting sudah tak nafkahi, sudah tak biayai sekolahmu, ya kan? Nah makanya pas di rumah ketemu istri urusan anaknya. Nah, kalau ayah masih seperti ini, jangan kaget, nanti kasih tahu ke suami-suaminya, ya. Kalau kayak gini terus, jangan kaget ya, ya. Kalau anak kita itu bla 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 yang tadi saya sebutin itu. Kenapa? Karena anak kita itu luwe, lapar. Loh, bukannya udah tak kasih makan terus? Iya, badannya. Tapi jiwanya jadi banyak anak lapar ayah. Jadi ketika kita bayangin anak-anak itu kayak di rumah kita, misalnya kita punya sumur bor, di atas ada tandon, ada tangki. Itu tugasnya kita kan ngecek kalau tangkinya udah kosong diisi. Ya kan? Kalau tangkinya habis, kira-kira bisa ngeluarin air enggak? Maka anak-anak kita juga kayak gitu. Anak lapar itu adalah akibat dia banyak beraktivitas. Jadi anak kita itu bu, ketika dia keluar kayak gini mainan, nanti dia ke sekolah, dia interaksi sama teman-temannya, itu banyak pengalaman yang dia rasakan. Anak-anak kecil kayak gini itu, aku didorong sama temanku, mainanku direbut. Ini usia-usia segini, nanti tambah gede makin banyak itu, mulai diejekin nama bapaknya segala macam. Yang kayak gini-gini itu dialami sama anak kita, sakit. Sehingga setiap kali dia dapat peristiwa-peristiwa yang gak nyaman di luar rumah, itu
ibarat tadi tandonnya itu kerannya dibuka, keluar. Selama tandon ini keisi, anak itu masih tenang. Mau diapain? Oh, masih banyak isinya. Asupan jiwanya masih banyak. Tapi karena ayahnya nggak datang ngisi ini, ibarat tadi tandon kosong dibiarin, ini kan kosong. Ciri-ciri anak udah kosong tandonnya, udah lapar. Kalau misalnya usia kita masih anak-anak TK, nah kayak gini, itu biasa itu dusel-dusel. Kalau udah nempel-nempel gitu sama kita, oh bunda, mama gitu, udah nempel-nempel gitu. Ciri-ciri anak kita lapar. Lapar jiwanya, pengen disayangi. Jadi ngisi tandonnya itu tadi dibelai, dipeluk itu. Itu yang gak dilakukan ayah. Jadi banyak anak-anak hari ini tumbuh, tidak dipeluk, tidak dibelai, tidak dicium sama ayahnya. Sehingga kering. Ditambah lagi ibunya repot dengan anaknya udah nempel-nempel. Setas. Gigi lagi nih, manggung. Sampai. Jadi anak-anak ini ketika dia lagi nempel-nempel sama kita, dia tadi lapar. Kalau enggak dikasih makanannya, jangan salahkan ketika suatu hari nanti ketika dia tumbuh dewasa, kita pengen deket sama dia, udah enggak bisa. Karena kesempatan membangun tadi itu ya 0-6 itu. Kalau udah lewat, nanti ke atasnya susah. Kalau udah punya anak remaja, ngecek. Punya anak remaja udah males diajak ngomong. Ibu, kalau nanti di rumah punya anak, kalau ditanyai, jawabannya itu pendek-pendek. Itu adalah alarm bahwa dia laparnya udah lama. Nah, gimana sekolah mau tadi? Ya gitu deh. Kalau udah ngomongnya, ya gitu deh. Lumayan, biasa aja. Kata-kata kayak gini nih jadi alarm loh Bu. Hati-hati kalau anak kita ngomong sepotong-sepotong tok, gak mau ngomong panjang sama kita. Ini laparnya udah panjang. Kenapa lapar anak ini panjang? Karena kebanyakan orang tua terbiasa ngomongin anak. Oke, bagus gak ngomongin anak? Bagus, tapi nek overdosis enggak. Tapi kebanyakan orang tua hari ini tuh kebanyakan ngomongin anak dan gak punya waktu ngomong sama anak. Beda loh Bu. Ngomongin anak itu kan terus mau zotil di sana, asana terus kan. Nah, gak boleh gitu. Oh, kamu itu gak boleh gitu. Jangan gitu, itu tok terus. Akhirnya anak, mama ini semua yang ku kerjakan tuh gak ada yang bener. Semua salah, ya kan? Coba. Ini loh Bu. Jadi anak-anak kita tumbuh itu karena terlalu banyak diomongin, dia merasa apa? Pokoknya omongan orang tua, omongan orang tua, udah terus begitu aja. Yang lama-lama karena dia males, karena cuma orang tuanya yang ngomong, dia nggak pernah dapat ngomong, dia udah terserah mama. Kenapa ngomongnya terserah mama? Karena biasanya ibu-ibu itu sering seolah-olah ngasih pilihan sama anak, tapi tetap akhirnya pilihan ibunya yang dipakai. Punya anak cewek, pilih baju. Ayo kak, pilih bajumu. Ini yang biru, yang merah, yang kuning. Pilih kamu sukanya yang mana. Wih bagus ya ibunya ya. Giliran anaknya ngambil. Wah ma, kayaknya yang kuning bagus. Langsung kata, jangan, ngecreng, gak cocok, wes ini aja, yang biru aja, kamu lebih kalem pakai yang biru. Lah anaknya kan bilang, tadi suruh pilih. Giliran tak pilih, pilihan mama juga yang dipakai. Wih, sabar. Lapar itu. Kapan lagi? Besok lagi libur. Ayo libur, lagi ini, kita mau makan di luar. Ayo makan di mana? Oh, anaknya kan disuruh pilih kan makan di mana? Anaknya bilang, oh KFC. Yang satu pizza hut. Mamanya bilang, wis wong solo ae.
ya yes, tetap ikut terakhirnya itu pilihan mama. Akhirnya anak lama-lama kan males. Besok-besok nanya, ayo nak gimana gimana? Terserah mama. Terus capek. Nah, makanya itu anak-anak itu kebiasaan begitu. Nanti kalau udah remaja baru terasa. Gak mau ngomong sama orang tua. Mulai anak itu mengurung diri di kamar, asik dengan handphone, ada yang kecanduan dengan game, pergi terus di rumah, di game online 4-6 jam sehari. Itu kejadian hari ini loh. Kenapa? Lapernya udah keterlaluan, di rumah gak ada yang ngasih makan, di luar banyak yang nawarin. Akhirnya anak-anak makin jauh dari orang tua. Akhirnya anak-anak makin sibuk dengan dunia sendiri. Kita kesepian juga akhirnya. Anak-anak makin gak jelas ya. Bapak Bu, yang perlu kita lakukan sekarang gimana caranya kalau kita itu pengen ngasih makan ke anak kita agar anak kita itu gak lapar. Terus gimana caranya? Yang bisa kita lakukan salah satunya tadi ngasih makan anak itu jiwanya loh ya, kalau ngasih makan ini kan udah biasa lah ya. Cara ngasih makan jiwa anak itu kayak gimana? Yang perlu kita biasain, yang jarang dilakukan oleh orang tua kebanyakan, yang nanti ini kalau nggak dilakukan bakal kejadian tuh nanti yang kekhawatiran tadi itu, anak-anak ini bakal kehilangan identitas. Jadi kalau hari ini kita udah mulai punya anak ngelawan, suka ngebohong, diminta tolongin nggak mau, dan seterusnya. Di rumah nggak pernah apa namanya, ada tuh orang tua berkeluh kesahnya begitu. Anak saya itu bang, kalau di rumahnya tuh buku sekali aja nggak pernah. Kita ada kayak gitu, main lah. Kita ada kayak gitu. Nah ini kenapa? Kemungkinannya lah lapar. Jadi gimana caranya Bu, kalau anak kita itu sekarang ketemunya udah lapar? Ciri-ciri lapar gitu, nanti di rumah tiba-tiba ngamuk, mukul, banting-banting apa gitu, teriak-teriak. Ada sampai ibunya yang dipukul dan seterusnya, ada kayak gitu. Ibu pernah dengar itu, beberapa minggu yang lalu sempat tersebar di Facebook, seorang anak perempuan membunuh ibu kandungnya sendiri. Ada, 2 minggu lalu itu tersebar itu. Jadi ada anak perempuan membunuh ibu kandungnya sendiri. Tahu alasannya apa? Karena dipaksa belajar dan dipaksa menjadi anak berprestasi. Coba. Bagus gak sih kalau orang tua pengen anaknya berprestasi? Bagus. Tapi si anak ini tidak memahami maksud baik orang tua. Kan ini yang sering kali jadi masalah. Orang tua punya maksud baik sama anak, tapi anak justru merasakan hal yang berbeda yang dirasakan sama anak, bahwa orang tua ini maksa, nekan, dan menyiksa dirinya. Akhirnya karena nggak tahan, badan udah besar, kalau masih kecil-kecil nggak bisa melawan anak-anak. Tapi kalau badan udah besar, saatnya balas dendam. Itu jadinya karena terlalu sering ditekan waktu kecilnya. Pas udah gede udah. Yang susah orang tua lagi. Maka penting nih usia 0-6 tahun ini kita baikin anak kita. Maka nanti titip pesannya sama para ayah. Kalau punya anak usia 0-6 tahun, kalau mau ngasih hadiah dari ayah buat anak, itu bukan beli mainan yang mahal-mahal. Hadiah terbaik dari seorang ayah buat anaknya yang usia 0-6 itu adalah menjadikan dirinya mainan bagi anak. Jadi ayah tuh datang pulang, mainan sama anak. Ya siap aja, anak mau jadi apa aja. Mau minta kita jadi apa aja. Kalau di rumah saya udah rumah belum Bu. Ya, jadi anak, ayo ya main salon-salonan. Terus dipecahin. Oke. Gak apa-apa. Ayo, jadi apa? Jadi kuda udah pernah, jadi apa aja. Terus udah pernah. Gitu. Yang penting apa? Anak kita dekat hatinya sama kita. Yang ini kan nanti dikenang sama anak kita pas dewasa. Kenangan indah sama ayahnya ini yang banyak dikenal. Saya pernah ngetes loh Bu, kayak gini ibu-ibu ngumpul, tak kasih kertas. Silahkan tulis pengalaman indah dengan ayah. Tulis di lembaran ini dan di lembar satunya, silahkan tulis pengalaman yang enggak indah dengan ayah, yang menyedihkan atau yang bikin kita enggak suka, tulis. Hampir sebagian besar
cuma sedikit yang bisa nulisin pengalaman indah dengan ayahnya itu sedikit. Tapi lebih banyak itu nulis itu bapakku keras, suka mukul, itu banyak itu kayak gitu. Jadi yang dikenang sama orang-orang dewasa hari ini tentang ayahnya di masa lalu, yang banyak melekat di dalam ingatan itu pendidikan yang keras, kasarnya ayah, dan seterusnya. Kebanyakan, ada sih yang ini ada, tapi sebagian besar tuh banyak kayak gitu. Justru lebih ingat dia peristiwa-peristiwa buruk sama ayahnya dibanding peristiwa indah dengan ayahnya. Nah ini maksudnya, mau sampai kapan diteruskan? Mau anak kita juga kayak gitu? Enggak. Tapi Bu, kenapa kita jadinya seperti sekarang mengasuh anak kita? Karena kita ini berumah tangga, terus punya anak. Kebanyakan kita kan enggak belajar dulu tentang pengasuhan anak kan? Ada anak gitu di sini sebelum nikah nanya dulu ke calon suami, udah pernah ikut kelas pengasuhan anak mas? Boleh lihat sertifikatnya? Gak ada. Dan kita juga gak pernah nyiapin kayak gitu kan? Tiba-tiba udah nikah aja, tiba-tiba bilang, oh poin gila, udah ada gini-gini, oh udah ada bayi, ini mau diapain ini kan gitu. Kita gak ngerti, akhirnya pak, sambil berlalu, sambil belajar. Kalau kata orang istilahnya sekarang tuh trial and error, coba-coba. Buat anak kok coba-coba ya. Tapi itu yang terjadi kan? Dicoba gini, waduh gagal. Coba gini, berhasil. Kemarin gimana kalau kayak gini? Bingung kita. Karena kita nggak punya bekalan, nggak pernah belajar tentang mengasuh anak, tiba-tiba anak kita nambah 1, 2, 3. Tapi nggak punya ilmunya. Gak pernah belajar, akhirnya apa? Seringkali kita dalam pengasuhan anak yang kita lakukan adalah yang dulu kita alami sendiri semasa kita anak-anak. Dan itu tanpa sadar loh, dulu orang tua kita memperlakukan kita kayak gimana, itu pola kita ke anak kita itu mirip. Meskipun ada tuh orang tua bilang gini, nanti kalau aku punya anak, aku akan mendidik anakku dengan cara yang berbeda dari cara yang dilakukan oleh orang tuaku dulu. Pengen aku didik anakku tuh yang baik. Aku gak mau anakku merasakan seperti apa yang aku rasakan ini. Ya? Itu ada loh orang tua kayak gitu tuh. Banyak yang punya niat kayak gitu. Tapi apa yang terjadi? Pas anaknya melakukan sesuatu aktivitas yang memicu emosinya, yang mirip seperti kelakuan dia dulu, itu action paling cepat yang dilakukan itu persis seperti apa yang dulu dilakukan oleh orang tuanya padanya. Sejim. Yang kayak gini-gini Bu, ini yang bikin anak tuh makin lapar, makin lapar, makin lapar, makin jauh, makin jauh. Coba deh. Sekarang nih udah lagi musim full day school. Anak-anak kita rata-rata pulangnya lebih lama sekolah. Ada yang punya anak SD di sini, Bu? Boleh? Kelas 3, kelas 4, kelas berapa? Kelas 2, oke. Coba deh. Nggak usah yang SMP, SMP udah pasti lebih parah. Yang SD aja. Masuk sekolah jam berapa? 7:30. Pulang sekolah jam berapa? Ada yang jam 12? Kalau yang full day itu sekarang tuh ada yang pulang jam 2:30, ada yang jam 4. Kalau yang sekolah di Denpasar itu ada yang berangkat dari Jimbaran, berangkat itu subuh. Pas pulang nyampe rumah maghrib. Oke. Kebayang enggak anak kita itu kayak gimana? Oke. Sekarang gini deh, ibu-ibu deh, sebut aja anaknya pulang jam 12 tadi ya. Jam 12? Atau jam 1. Yang punya anak kelas 2, kelas 3 ya. Pernah gak ibu nimbang tas sekolahnya? Enteng atau berat? Kalau saya aja ngangkat itu, kalau tak timbang-timbang itu 5 kilo lebih gitu. Bukunya sangat banyak bukunya. Dan itu dibawa semua gitu. Berat. Dan coba lihat badan anak kita sekecil apa. Oke, udah badannya sekecil itu bawa buku sebanyak itu. Dan di sekolah tuh bisa sampai 5-6 jam di sekolah.
Kira-kira menurut ibu-ibu sekolah itu capek atau enggak? Capek kan? Yang kayak gitu itu, Bu. Diantar pagi sampai pulang sekolah, anaknya keluar kelas. Ya. Ibunya udah nunggu di parkiran. Panas. Ya. Sumpuk banyak motor parkir gitu. Anaknya enggak keluar-keluar. Gilirannya anaknya keluar apa? Dilihat anaknya baru keluar, tasnya diseret gitu. Saya pernah lihat ibu pakai mata kepala saya sendiri. Ibu-ibu yang jemput itu ada pakai motor tuh, motornya cepetan. Panas itu, tak tinggal. Bu, anaknya itu capek. Ini kan kerjaan kita itu, coba bayangin anak kita mau jadi apa kalau dia itu dididiknya pakai intimidasi kayak gitu, zaman-zaman Romusa itu. Emang ini pasti penjajahan apa? Itu anak buat gitu. Iya, Mak. Naiklah anaknya duduk di belakang di bonceng. Tahu pertanyaan pertama dari ibunya pas duduk di motor itu. Anak baru duduk, baru aja ambekan. Tahu pertanyaannya? Tadi gimana sekolahnya? Ada PR atau enggak? Nanti sampai rumah kerja dulu PR-nya baru main. Jangan mainan terus ya. Kata anak, baru aja duduk, Mak. Ini kita bayangin nih anak-anak kita kayak gimana di rumah gitu loh. Sampai di rumah, karena dia capek, tasnya ditaruh, sepatunya juga taruh, kos kakinya mulai. Apa kata ibunya? Udah diomongin, bolak-balik tempat tas itu bukan di situ. Besok kamu ribut-ribut, mana kos kaki itu, mana kos kaki itu. Taruh dulu, ganti bajumu dulu. Gitu kan? Coba. Padahal anak baru duduk, baru buka. Sedih nggak ya? Ada anaknya yang itu sampai rumah langsung ngambil remote nonton TV, ada langsung main HP. Pulang sekolah, tahu apa kata ibunya? Kamu itu ya, kalau tak lihat main HP aja terus kan? Itu kok anak bisa jawab itu, Ma, tadi aku dari pagi sampai jam 12 itu ngapain? Ha? Bikin pecel. Ya kan? Ini maksud saya itu, coba deh kita ngerasain gitu. Ibu-ibu mau gak ditantangin kayak gitu? Ini tasnya, kita kasih beban 6 kiloan Bu, terus ibu berangkat jam 7:30 pagi, nanti jam 1 siang baru pulang. Sampai rumah, baru buka kos kaki, baru buka sendal gitu. Ada suaminya udah langsung berdiri. Eh, ngapain kamu duduk-duduk di situ? Hah? Cucianmu belum kamu angkat. Aku lapar. Masak kan nanti. Duduk-duduk aja terus. Jam HP aja terus. Itu suami mau diapain kalau kayak gitu? Iya kan? Kita itu kalau digitu nggak mau kan? Tapi kenapa kita nggak mikir anak kita itu perasaannya kayak gimana? Ini Bu yang bikin anak tuh makin lapar, makin lapar, makin lapar. Kasihan. Yang kasihan itu bukan cuma anak kita. Masa depan dia, anak-anak dia nanti, termasuk perlakuan dia kepada kita nanti. Karena apa? Pengalaman yang dia terima. Nah ini kalau kita kaji bisa panjang nih. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain nanti. Ya. Saya kasih cara-cara sederhana aja Bu. Untuk kemudian, kalau kita tahu nanti anak kita tiba-tiba di rumah ada yang tiba-tiba malas ibadah, malas belajar, atau ngamuk-ngamuk. Nah, ada istilah sekarang kalau di psikologi namanya tantrum. Ada kadang-kadang anak kita ini ngamuk nggak menentu, tiba-tiba teriak-teriak, mukul-mukul, nggak tahu alasannya apa. Nah, jangan langsung dirukyah ya. Kadang-kadang ibu, wah, siapa kamu? Siapa kamu? Iya, yang kesurupan itu ya. Coba. Jadi, kalau anak kita ngamuk-ngamuk itu berarti apa? Lagi lapar. Anak kita malas, lagi lapar. Apapun aktivitas yang menurut kita anak ini lagi melakukan sesuatu yang nggak pas, berarti lagi lapar. Lapar apa? Lapar kasih sayang.
lapar pelukan, lapar ucapan baik dari orang tua. Maka yang perlu kita lakukan pertama kali pas anak kita lapar, langsung langkah pertamanya minta maaf. Ini jarang dilakukan oleh orang tua, karena banyak kan orang tua itu gengsi sama anak. Anak yang sering dimintain, ayo minta maaf sama mama, kamu itu udah salah. Hah? Mau jadi anak durhaka kamu? Masuk neraka. Panas. Ayo minta maaf sama, minta maaf, minta maaf. Kita gak sadar bahwa seringkali kesalahan anak itu terjadi justru karena kita sendiri. Maka langkah pertama kalau mau ngasih makan anak biar anak gak lapar, minta maaf sama anak. Maafi mama ya sayang ya, kok bisa ya kamu itu malas sholat sekarang, saya ini pasti salah mama, ini salah satunya nah, maafi mama ya. Itu kayak gitu. Anak kalau dengar kayak gitu tuh, itu hatinya itu masa iya sih, aduh mamaku sampai sebegininya, itu kayak gitu. Jadi minta maaf. Kenapa nak, kok teriak-teriak, maafi mama ya nak, mama gak ngerti maksudmu apa. Anak-anak itu marah-marah bukan karena dia pengen marah, karena di usia-usia anak-anak kita ini itu banyak emosi, banyak perasaan dalam dirinya, dan mereka belum kenal itu nama-nama emosinya itu apa. Kalau kita orang dewasa kan udah tahu, oh aku lagi bosen nih, meski lapar nih kayaknya nih, ini pengen bakso sih. Jadi kalau kita udah dewasa tuh tahu. Kalau anak-anak itu seringnya nggak tahu, tiba-tiba tuh pengen apa dia nggak tahu bu, dan ngomongnya nggak tahu, akhirnya ngamuk. Menurut kita dia ngamuk, padahal sebenarnya lagi banyak perasaan di dalam dirinya yang dia nggak bisa sampaikan. Makanya kita perlu minta maaf. Nah, maafin mama, mama belum paham, mama nggak tahu kamu tuh pengennya apa sih nak. Bisa. Pertama bang, minta maaf. Yang kedua, peluk. Jadi ada dosisnya bu. Pelukan ke anak yang perlu kita biasakan, minimal dosisnya itu 4x1. Jadi ibu perlu memeluk anaknya minimal sehari 4 kali, dan durasi masing-masing pelukan itu 1 menit. Gak usah pakai ngomong, peluk aja. Sini sayang, sini sayang. Anaknya belum, mama kenapa dibuat-buat? Tumben banget peluk-peluk. Dia nanya, mama kenapa sih? Enggak apa-apa, mama pengen peluk aja. Kangen sama anak mama ya, peluk. Gitu. Udah, nanti udah. Main lagi. Nanti kapan lagi? Peluk. Tapi gak usah pakai waktu, ini timer, oke? Okay? Oke, nak, udah 1 menit, main lagi. Gak usah gitu ya, jangan di timer. Udah biasa aja peluk. Yang lebih dahsyat lagi kalau yang melakukannya ayah. Anak-anak, ini ada penelitian ini bu, anak-anak yang sering dipeluk sama ayahnya, tingkat kecerdasannya itu 60-80 kali lebih cerdas daripada anak-anak yang gak pernah dipeluk sama ayahnya. Nah, makanya nanti titip pesan sama bapak-bapak di rumah, ya anakmu itu peluk. Nah, anak aku juga. Oh iya. Nah, kayak gitu. Jadi pelukan itu bagus untuk apa? Meredakan emosi anak. Jadi kalau anak kita nanti ngamuk, bahasa psikologi namanya tantrum. Cara melakukan itu dipeluk. Terus punggungnya dibelai ke bawah. Jangan gini ya, tapi ke bawah. Tenang, nah. Iya gitu, tenang. Itu anak cepat. Tenang. Ngomongnya yang enak gitu. Minta maaf, biasain sama anak. Dan setiap kali anak kita melakukan sesuatu yang baik, segera apresiasi. Kasih pujian. Bukan kepada anaknya, tapi kepada aktivitasnya. Kebanyakan orang tua, kalau melihat anak melakukan kebaikan, itu dicuekin. Tapi begitu banyak orang tua yang sangat fokus pas anaknya melakukan kesalahan. Perhatiin aja. Kalau anak lakukan kesalahan, cepet banget orang tuanya itu, oh salah ini, gak boleh, jangan.
Tapi giliran anaknya tiba-tiba misalnya anaknya wudhu, memang udah seharusnya. Tiba-tiba anaknya sholat, nggak pakai disuruh, oh, bagus. Tapi nggak diomongin sama anaknya. Tiba-tiba anaknya nyiapin buku sendiri. Ada tuh anak-anak kayak gitu. Tapi orang tua nganggep pas anak melakukan yang baik-baik itu, ya udah emang kayak gitu, nggak perlu diomongin. Tapi pas kemudian anak salah baru diomelin. Nah inilah yang nanti membuat anak kita itu makin lapar. Nah sekarang bagaimana kita berlatih? Jangan terlalu fokus pada kesalahan-kesalahan anak. Fokuslah pada kebaikan-kebaikan anak kita. Dan setiap kali anak kita melakukan kebaikan dipuji. Ah kakak pinter banget, sekarang udah bisa nganter piringnya sendiri ke dapur. Yang dipuji itu adalah kemampuannya, bisanya itu. Udah bisa apa, itu yang dipuji. Jadi jangan cukup bilang, oh anak pinter, oh anak soleh, gak cukup. Ah, pinter apa aku, kata anaknya kan gitu kan. Gak tahu, pinter-pinter apa, aku gak tahu. Makanya dikasih tahu, oh anak pinter. Perlu dikasih tahu pinternya kenapa. Oh sekarang udah bisa, misalnya apa, sholatnya gak disuruh, gitu kan. Oh berarti aku pinter karena sholatnya gak disuruh lagi. Dan anak-anak kalau kebiasaan dipuji seperti itu kemampuannya, mereka akan termotivasi untuk melakukan dengan lebih baik lagi. Jadi pujilah kemampuan anak, jangan puji fisiknya. Jadi kita nggak usah membiasakan tuh, anak cantik, oh anak ganteng, yang kayak gitu nggak usah. Kenapa? Ini akan membuat anak-anak itu nanti fokus pada fisiknya. Anak cantik dia akan fokus memperbaiki kecantikannya, sehingga nanti kalau dia remaja tumbuh satu jerawat ini udah kayak kiamat. Itu bisa kayak gitu. Karena apa? Fokus pada kecantikan. Maka fokuslah pada kemampuan anak, sehingga dia termotivasi untuk terus menambah kemampuannya lagi, lebih baik, lebih baik, lebih baik lagi. Ya, apa tadi? Minta maaf, lalu fokus pada hal positif yang dilakukan sama anak dan diapresiasi anak itu. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini, inilah yang nanti membuat anak itu merasa harga dirinya bangkit. Kalau harga diri anak udah bangkit, inilah yang nanti bikin dia makin berprestasi. Anak menjadi gak percaya diri karena kebiasaan dikritik sama orang tuanya. Jadi anak gak percaya diri, karena semua salah di mata orang tuanya. Nah, sekarang kalau kita mau punya anak percaya diri tinggi, mulai fokus pada kebaikannya tadi, kasih tahu kemampuan-kemampuan. Jadi kita melatih anak kita jadi punya rasa percaya diri yang tinggi. Ini nanti biar anak kita jadi berprestasi. Saya kira itu ya Bu ya. Udah lewat jam 9 kan? Oh, jam 9 lebih 9. Kalau mau didiskusikan, ada yang mau ditanya boleh ya. Saya mau informasi, saya ada channel YouTube. Ya. Nanti kalau ada yang suka nonton YouTube, cari aja Bang Lubis TV. Ya, di situ ada rekaman-rekaman video apa namanya? Kajian-kajian tentang pengasuhan anak. Ibu-ibu bisa tonton di situ. Ya. Insya Allah begitu Bu. Yang bisa saya sampaikan untuk pengantar malam hari ini sebagai perkenalan aja. Masih banyak Bu yang mau kita pelajarin, cara mengasuh anak laki-laki perempuan itu beda, kemudian gimana cara ngasuh anak usia 2-3, nanti ada 6-7. Ini beda-beda, tiap usia anak melakukan pengasuhannya beda-beda, gak bisa dipukul rata semua. Nantilah benar-benar ada waktu yang lain kita bisa bincang-bincang lagi. Untuk malam ini saya kira hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Bila itu berkata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.